Apakah sudah mendengar suara saya dengan baik? Selamat pagi. Belum ada yang mendengar suara saya. Udah, Kak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Saya memastikan dulu suara saya terdengar. Baik, saya buka ya. Selamat pagi, teman-teman semua. Pagi. Ketemu lagi di webinar Sang Juara School. Kali ini kita bertemu dengan tema sukses, rahasia sukses mengantarkan anak masuk ke jurusan kedokteran ya. Nah, di sini banyak para orang tua, bapak ibu, atau ada juga nih kakak-kakak yang masih sekolah yang pengen masuk jurusan kedokteran. Boleh ngobrol dulu sedikit? Apakah ada orang tua, bapak ibu? Ada berapa orang di sini, bapak ibu sekalian? Wah, sepertinya bapak ibu sedang malu-malu untuk bersuara ini. Untuk kakak-kakak yang masih sekolah, ada juga ya di sini? Lagi libur, Kak. Oh ya, Kakak Pram ini saat ini kelas berapa, Kak? Kelas 12 SMA. Kelas 12 SMA. Emang rencananya mau masuk ke dokteran ya, Kak? Iya. Yeah. Oke, baik-baik. Kalau boleh tahu nih, kemarin tahu info webinar Sang Juara School dari mana, Kak? Dari orang tua, tapi orang tua bilangnya tahu dari teman. Oh, baik. Jadi dari orang tua. Orang tua hari ini hadir juga atau berhalangan, Kak? Oh, hadir cuman lagi nyemput ibu. Oke, sip. Nanti kalau sudah bisa hadir, bisa diajak juga ya orang Iya. tuanya. Iya. Oke, baik. Sip. Untuk kakak-kakak yang lain juga nih bisa diajak ya orang tua. Mama, papa mungkin sedang ada di sampingnya. Kalau lagi tidak sibuk, bisa diajak nih buat gabung di webinar ini. Dengerin bareng kakak-kakak sekalian gitu. Untuk bapak dan ibu yang sudah hadir di sini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya begitu di weekend ini di hari Sabtu. Baik, sebelumnya ternyata saya belum perkenalan dari tadi. Saya Deva dari Sang Juara School di sini akan menemani teman-teman semua, bapak ibu semua di sini sampai webinar nanti selesai begitu ya. Tapi saat webinar ini nanti akan ada yang sharing nih, bukan saya. Saya menemani aja sebagai moderator di sini. Oke, jadi biar nggak berlama-lama lagi, sebenarnya apa sih rahasianya gitu. Nah, ini kita mau sampai ini, kita mau apa ya, buka-bukaan nih rahasianya nih. Gimana caranya biar bisa sukses di kedokteran gitu. Untuk pagi ini akan disampaikan oleh Mas Falah. Mas Falah sudah ada di sini ya? Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk selanjutnya sudah langsung saya berikan ke Mas Falah. Silakan Mas, waktu. Baik. Baik, terima kasih Kak Deva. Oke, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah lihat layar saya semuanya Bapak Ibu? Sudah. Sudah, oke, baik. Bisa saya mulai ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga pagi ini bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik yang masih sekolah yang ikut seminar ini mungkin dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga yang utama adalah dalam keadaan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, pagi ini Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Falah, saya adalah konsultan pendidikan di Sang Juara School. Nah, pagi ini kami akan berbagi tentang bagaimana sih strategi untuk bisa mengantarkan atau mendampingi putra atau putrinya, nah ini bisa masuk ke kedokteran, seperti itu. Jadi, pada pagi ini kami atau saya akan share beberapa hal terkait dengan informasi penerimaan, kemudian setelah itu persaingan masuk ke kedokteran, dan juga bagaimana sih caranya
untuk strategi bisa nantinya lolos untuk masuk ke kedokteran seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, jadi saya awali dengan slide ini Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang sesuai dengan judulnya webinar kali ini adalah Parenting Box sebenarnya, jadi lebih ke orang tua. Karena apa? Karena pada webinar ini kami ingin memberikan insight ke Bapak Ibu sekalian bahwa kalau misalnya Bapak Ibu ingin putra atau putrinya masuk jurusan kedokteran, nah ini tentunya jurusan kedokteran adalah salah satu atau jurusan yang memang persaingannya sangat ketat. Untuk masuk itu juga lumayan berat. Nah, ini tidak hanya sekedar menjadi tugas anaknya saja, namun juga teamwork antara anak dan juga orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu antar anak dan juga orang tuanya punya porsi masing-masing dalam menjalankan tugasnya untuk bisa mencapai apa namanya impian ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya memang tugasnya anak, tentunya sudah kita ketahui semuanya ya. Jadi anak ini tugasnya ada belajar, mempersiapkan dan juga mengupgrade diri atau mengambil kemampuannya untuk menghadapi ujian tes masuk kedokteran seperti itu. Nah, tugas anak. Nah, kemudian selain itu tugas orang tua apa? Nah, tugas orang tua tentunya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memiliki putra atau putri yang saat ini sudah mau masuk perguruan tinggi kelas SMA, kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Nah, ini tugas Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu harus memahami kira-kira minat dan bakat anaknya ini apa. Sehingga yang biasanya sering terjadi adalah kalau misalnya Bapak Ibu tidak memahami, Bapak Ibu biasanya salah mengarahkan. Atau biasanya adalah anak ini merasa dipaksa. Nah, ini yang biasanya jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai anak ini merasa dipaksa atau apa namanya diarahkan harus ke sini seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi hal yang bahaya kalau seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian juga harus memahami juga sekarang ini persaingannya seperti apa, update informasi penerimaannya seperti apa, sehingga nantinya ketika Bapak Ibu mengarahkan putra atau putrinya, nah ini bisa bijak sesuai dengan informasi yang terkini. Dan tentunya kalau misalnya mau masuk kedokteran, nah ini tentunya akan sangat ada banyak jalur penerimaan. Nah, ada jalur penerimaan yang memang membutuhkan dukungan finansial yang tidak terlalu banyak. Namun juga ada jalur penerimaan yang membutuhkan support secara finansial yang lumayan. Nah, oleh karena itu, salah satu tugas Bapak Ibu sekalian nantinya adalah mempersiapkan ini juga, melakukan support secara moral dan juga finansial kepada anak seperti itu. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ketika ingin putra atau putrinya masuk ke dokteran, jangan bebannya diberikan pada anak saja. Nah, Bapak Ibu juga harus berbagi porsi tugas antara anak dan juga orang tua seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa jurusan kedokteran ini adalah salah satu jurusan yang sangat favorit. Jadi setiap tahunnya itu persaingannya hanya sekitar 4-5% yang masuk jurusan kedokteran ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sangat-sangat favorit. Nah, ini saya kumpulkan. Kenapa sih kok jurusan kedokteran ini menjadi jurusan yang sangat favorit? Nah, ini jadi ada beberapa alasan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kalau misalnya mau masuk FK inginnya bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Kemudian setelah itu mewujudkan cita-cita saat kecil. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita kecil dulu cita-citanya apa? Mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi presiden, mau jadi tentara dan seperti itu. Nah, ini salah satu cita-cita saat kecil dulu biasanya adik-adiknya adalah ingin jadi dokter. Kemudian setelah itu, nah ini memenuhi harapan dan juga keinginan orang tua. Nah, ini Bapak Ibu nggak tahu kenapa kok ingin anaknya mau masuk kedokteran. Nah, ini perlu dijawab juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu tentunya profesi yang mulia dengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Nah, ini kita 2 tahun ini sudah belajar dengan apa namanya based on pengalaman bahwa memang
dokter ini sangat penting, terutama di kondisi-kondisi yang seperti 2 tahun belakangan ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu karier dokter yang jelas, kemudian setelah itu kemampuan secara finansial, dan juga kalau misalnya di masyarakat status sosialnya juga tinggi. Nah, ini beberapa alasan kenapa sih kok banyak yang ingin masuk ke dokteran, persaingannya sangat ketat, yang ingin juga sangat banyak seperti itu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui juga, bahwasanya sekali lagi masuk ke dokteran ini persaingannya ketat, sekolahnya juga nantinya lama, kemudian setelah itu sekolahnya juga susah seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harapkan Bapak Ibu sekalian juga memahami itu sehingga tidak memaksakan kepada putra-putrinya. Nah, tentunya kalau misalnya memang mau masuk ke dokteran, nah ini yang harus dimiliki oleh putra-putrinya kalau misalnya memang cocok masuk FK. Nah, satunya nomor satu adalah putra-putrinya unggul dalam pelajaran biologi. Jadi paling tidak di kelas seperti itu, nah, biologi nilainya bagus. Kemudian setelah itu, nah, ini punya sifat tekun dan juga berkomitmen. Karena sekali lagi kuliahnya lama. Kalau misalnya kuliah-kuliah yang lain cukup 4 tahun, nah, ini bisa 6-7 tahun kuliahnya. Nah, oleh karena itu butuh komitmen yang tinggi dan juga ketekunan. Kemudian setelah itu punya sifat care. Nah, karena memang dokter ini nanti tujuannya adalah untuk menolong orang seperti itu. Kemudian setelah itu komunikatif dan juga cekatan. Perhatian terhadap hal detail, memiliki kemampuan analisa yang baik, memiliki mental yang kuat dan juga berani. Nah, ini tentunya kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengarahkan putra-putrinya untuk mau masuk ke dokteran, nah, ini yang harus dibentuk kalau misalnya memang masih lama. Namun kalau misalnya memang saat ini kelas 3, nah, ini yang harus ditandai kira-kira anak saya cocok nggak ya mau masuk ke dokteran seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa menjadi dokter ini cukup lama Bapak Ibu sekalian sekolahnya, sehingga memang butuh support juga dari orang tua, karena nanti putra-putrinya akan menjalani masa sekolah yang cukup lama. Ini baru hanya sekedar menjadi seorang dokter, belum PPDS atau dokter spesialis. Jadi kalau misalnya dokter spesialis, maka akan lebih lama lagi. Jadi yang untuk menjadi atau mendapatkan gelar dokter, nah, ini step-stepnya dari pendidikan akademi, ini sekitar 3,5 sampai 4 tahun, nanti akan mendapatkan gelar SKET, kemudian setelah itu menjalankan pendidikan profesi, kemudian setelah itu ujian kompetensi atau sertifikasi dan juga internship. Nah, kurang lebih kalau misalnya di total sekitar 6,5 sampai 7 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi oleh karena itu menjadi seorang dokter atau kalau misalnya Bapak Ibu memiliki keinginan untuk mengarahkan putra-putrinya menjadi seorang dokter, nah, ini memang harus berawal dari keinginan putra-putrinya. Jadi sekali lagi jangan sekedar dipaksa saja, karena nanti yang kami takutkan adalah anak-anak akan putus di tengah jalan, kemudian setelah itu tidak melanjutkan kuliah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah statistik FK yang ada di Indonesia. Jadi perguruan tinggi yang ada, fakultas kedokterannya itu ada sekitar 90 universitas, 39 diantaranya adalah perguruan tinggi negeri, dan 51 diantaranya adalah perguruan tinggi swasta, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang PTS ini dan juga PTN itu ada yang memiliki akreditasi A, B, dan C seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah PTN itu selalu baik, nah, jawabannya belum tentu, bergantung akreditasinya. Jadi bisa jadi ada PTS yang lebih baik daripada PTN, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi ini bergantung dengan akreditasinya. Jadi kalau misalnya nanti memilih jurusan, nah, ini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah akreditasinya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ini adalah FKG. Jadi kalau misalnya memang selain FK, nah, ini ada opsinya adalah FKG. Nah, FKG ini ada 32 universitas. Nah,
17 diantaranya adalah PTN, kemudian setelah itu 15 diantaranya adalah PTS. Sekali lagi, ini kita lihat akreditasinya. Jadi, jangan hanya terpaku pada PTN atau PTS saja. PTN ada yang akreditasinya masih C, PTS juga ada yang akreditasinya A. Nah, itu yang perlu diperhatikan sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian. Nah, di awal ini saya ingin menjelaskan Bapak-Ibu sekalian tentang info penerimaan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mau masuk kedokteran, ini bisa jadi masuk PTN, bisa jadi masuk PTS, Bapak-Ibu sekalian. Jadi PTN pun ini dibagi menjadi dua. Jadi PTN ini ada kelas reguler dan juga ada kelas internasional. Nah, masing-masing memiliki sistem atau pola seleksi tersendiri. Seperti itu, baik yang kelas reguler maupun yang kelas internasional. Dan juga masing-masing memiliki plus minus tersendiri. Nanti akan saya jelaskan. Seperti itu. Nah, di awal ini saya ingin menjelaskan pola seleksi masuk PTN yang jalur reguler, Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi untuk masuk PTN kedokteran yang jalur reguler, ini ada tiga opsi penerimaan. Yang pertama adalah SNMPTN, kemudian setelah itu SBMPTN, dan juga mandiri. Jadi kalau yang SNMPTN ini based on-nya adalah nilai rapor dan juga portofolionya. Jadi kalau misalnya memang putra atau putri Bapak-Ibu sekalian ingin masuk SNMPTN, biasanya harus ranking 1, 2, 3. Kalau misalnya mau masuk kedokteran ya, ini yang saya bahas adalah mau masuk kedokteran. Jadi ini paling tidak adalah tiga besar di sekolah dan juga sekolahnya ini juga favorit seperti itu. Biasanya SNMPTN ini ada beberapa faktor, tidak hanya mengandalkan nilainya Bapak Ibu sekalian, nilai anak atau putra putri Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya putra atau putri Bapak Ibu sekalian nilainya sudah bagus, namun sekolahnya ini track record-nya dalam mengantarkan kelulusan SNMPTN dan sebagainya ini kurang, maka juga tidak bisa. Nah, oleh karena itu biasanya SNMPTN ini tidak dijadikan jalur utama penerimaan seperti itu. Artinya orang tua atau siswa ya udah nggak apa-apa ikut SNMPTN, tapi kalau misalnya memang tidak lolos SNMPTN harus siap SBMPTN maupun mandiri seperti itu. Karena di SNMPTN pun kuotanya juga sekitar minimum 20%. Kemudian setelah itu adalah jalur penerimaannya adalah SBMPTN, Bapak-Ibu sekalian. Jadi SBMPTN, nah ini adalah pola seleksi ujian tes, jadi ujian tulis. Maksudnya kalau yang tadi SNMPTN adalah menggunakan rapor dan juga portofolio, kalau SBMPTN ini menggunakan ujian tulis berbasis komputer. Ini nanti yang mengadakan adalah LTMPT, seperti itu. Jadi yang mengadakan adalah LTMPT, lembaganya. Nah, nanti diadakan kapan? Diadakan sekitar bulan Maret atau April. Biasanya seperti itu setiap tahunnya. Nah, ini juga menjadi perhatian biasanya bagi siswa-siswi yang mau masuk PTN maupun mau masuk kedokteran. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah jalur mandiri, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, untuk yang jalur mandiri ini, kuotanya maksimum 30%. Nah, ini bisa menggunakan nilai UTBK, namun beberapa universitas ini biasanya menggunakan ujian sendiri. Nah, bedanya apa SNMPTN, SBMPTN, dan juga mandiri, Bapak-Ibu sekalian? Jadi, kalau SNMPTN dan juga SBMPTN, nah ini biayanya lebih terjangkau dibandingkan dengan jalur mandiri. Jadi, nantinya tentunya ketika sudah masuk kampus, maka perlakuannya akan sama antara yang keterima di jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun mandiri. Namun yang membedakan adalah biaya UKT-nya. Biasanya yang UKT mandiri ini dapatnya adalah UKT maksimal, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau SNMPTN sama SBMPTN, UKT-nya menyesuaikan dengan kemampuan orang tua. Dan juga ujian mandiri, selain ada UKT, maka akan ada uang pangkal. Nah, biasanya SNMPTN atau SBMPTN ini tanpa uang pangkal, seperti itu sekalian. Untuk pola seleksi masuk PTN yang mau masuk kedokteran. Nah, ini adalah data UTBK tahun ini. Ini adalah 10 besar, Bapak-Ibu sekalian.
di antara nilai UTBK tertinggi Prodi Saintek. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, di antara 10 besar ini, maka Bapak nih, 7 di antaranya adalah pendidikan dokter. Seperti itu. Nah, jadi ini yang menggambarkan bahwa memang yang mau masuk kedokteran, ini standar lulusnya harus nilainya tinggi, persaingannya juga ketat, dan juga yang ikut seleksi, nah ini biasanya anak yang pintar-pintar seperti itu. Sehingga memang harus dipersiapkan sejak awal. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah data UTBK tahun 2021, 10 universitas dengan rata-rata UTBK tertinggi. Nah, ini adalah universitas-universitas favorit. Nanti kalau misalnya memang Bapak-Ibu sekalian ingin kedokteran, kemudian setelah itu ingin UI atau UGM. Nah, artinya kalau misalnya memang mau masuk kedokteran, kemudian saya itu pinginnya adalah UI atau UGM. Nah, ini kedokteran ini sudah jadi jurusan yang favorit. Kemudian setelah itu ketemu dengan universitas yang favorit. Nah, artinya ini harus benar-benar dipersiapkan. Apakah mungkin? Ya, mungkin saja seperti itu. Namun harus benar-benar dipersiapkan putra-putrinya Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah itu ini adalah daftar FKPTN di Pulau Jawa. Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu sekalian mau mengkuliahkan anaknya di Pulau Jawa, mau masuk kedokteran, nah ini adalah datanya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini Bapak Ibu sekalian, nah ini keketatannya ini yang paling lumayan rendah ini. Nah, ini UIN Jakarta 4,94%, UPN 4,06% dan sebagainya. Nah, paling tinggi keketatannya adalah ini UGM 1,74%, kemudian setelah itu UI 1,77%, kemudian setelah itu UNS, nah ini 1,89%. Nah, ini jadi catatan. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, yang perlu nanti diperhatikan dalam memilih universitas adalah ini akreditasi. Jadi kalau nantinya Bapak-Ibu sekalian mendampingi putra-putrinya mau masuk universitas atau memilih kampus kedokteran, perhatikan satu, akreditasi. Yang kedua adalah tingkat keketatannya. Nah, ini penting ini. Akreditasi dan juga tingkat keketatannya. Ini minta tolong nanti diperhatikan Bapak-Ibu sekalian ketika mendampingi putra-putrinya dalam memilih universitas yang ada jurusan kedokterannya. Nah, kemudian setelah itu, kalau secara nasional bagaimana? Nah, secara nasional ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi secara nasional, ini datanya. Jadi sekali lagi, nantinya yang perlu diperhatikan adalah akreditasinya dan juga keketatannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang mau masuk kedokteran, kemudian setelah itu nanti putra atau putrinya misalnya nilainya kurang bersaing seperti itu, maka biasanya bisa diarahkan ke kampus atau universitas yang keketatannya agak rendah. Nah, ini misalnya keketatannya agak rendah, yang nilainya semakin tinggi, angkanya semakin tinggi, nah ini semakin rendah seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini, nah ini yang di awal-awal ini yang ada di Jawa, nah ini keketatannya tinggi. Kalau di Sumatera ini berkisar di antara 4-5%, kalau di Jawa ini 2-4%. Nah, kemudian setelah itu kalau yang di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur, nah ini sekitar 5% sampai ada juga yang kalau misalnya di Indonesia Timur, nah ini ada yang belasan persen seperti itu. Nah, ini jadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi, kalau nanti mendampingi putra-putrinya, perlu diperhatikan ada akreditasi dan juga keketatan. Sehingga nanti tetap bisa mendapatkan kampus yang akreditasinya bagus, namun juga tingkat atau persentase untuk bisa lolos juga tinggi. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan FKG atau kedokteran gigi? Nah, mungkin di sini ada juga yang ingin mengarahkan putra-putrinya untuk bisa masuk fakultas kedokteran gigi. Nah, ini adalah datanya. Jadi ada yang akreditasinya A, B, dan C seperti itu. Nah, ini keketatannya. Jadi kalau FKG ini memang biasanya lebih relatif lebih longgar keketatannya dibandingkan dengan FK seperti itu. Nah, ini kalau yang passing grade-nya untuk FKG PTN seperti itu. Jadi ini adalah passing grade SBMPTN ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk passing grade ini maksudnya apa? Passing grade ini adalah
nilai yang harus dicapai putra atau putri Bapak Ibu sekalian dalam tes UTBK seperti itu. Jadi kalau misalnya mau masuk fakultas kedokteran, kemudian setelah itu di mana, di UNS misalnya seperti itu. Nah, maka datanya ini Universitas Negeri 11 Maret, maka amannya adalah nilainya di atas 701 seperti itu. Jadi nilai UTBK itu berapa sih? Nilai UTBK itu rentangnya adalah 0 sampai 1000 Bapak Ibu sekalian. Jadi nilai maksimalnya adalah 1000. Artinya kalau misalnya memang mau masuk fakultas kedokteran di UNS, nah ini maka di atas 701 itu apa namanya nilai yang aman seperti itu. Nah, ini juga jadi perhatian. Jadi intinya adalah kalau misalnya memang mau masuk kedokteran, kami sarankan sih amannya nilainya di atas 700. Amannya nilainya di atas 700. Kalau misalnya memang mau universitasnya ini adalah universitas yang favorit, UI, UGM, UNER, dan sebagainya, maka di atas 750. Namun kalau misalnya memang mau masuk sekedar kedokteran saja, 700 insya Allah cukup. Seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini adalah nilai lanjutannya untuk di Indonesia Timur. Memang kalau di Indonesia Timur, nah ini nilainya memang 650 sampai 700 itu juga bisa. Jadi nanti ketika putra-putrinya, ketika misalnya memang mau masuk kedokteran, daftar SBMPTN, nah ini daftarnya di bulan Maret. Nah, itu kalau misalnya memang sudah tryout, misalnya seperti itu, nah dilihat tryout-nya di bulan Februari atau Maret. Kalau misalnya di bulan Februari atau Maret nilainya sudah 650 atau 700 ke atas, maka bisa memilih universitas yang ada di Pulau Jawa. Yang tadi yang range adalah 700 sampai 750-an, nah itu bisa. Namun kalau misalnya tryout-nya di bulan Februari atau Maret masih di angka 600-an, belum 650 ke atas, atau masih bahkan 550 seperti itu, maka kami sarankan ambil yang Fakultas Kedokteran di Indonesia Timur seperti itu, yang nilainya juga masih terjangkau seperti itu, Bapak sekalian. Jika ingin lolos Fakultas Kedokteran, jalurnya adalah SBMPTN. Nah, kemudian setelah itu bagaimana dengan biaya kuliahnya? Nah, untuk biaya kuliahnya ini tentunya yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada perbedaan antara jalur SNMPTN dan SBMPTN dengan jalur mandiri. Kalau yang jalur SNMPTN tadi cukup dengan bayar UKT-nya saja, kemudian setelah itu kalau yang jalur mandiri plus uang pangkalnya dan juga UKT-nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan SNMPTN maupun SBMPTN. Nah, ini adalah sebagai gambaran Bapak-Ibu sekalian, jika nanti ingin putra atau putrinya masuk fakultas kedokteran. Nah, ini adalah gambarannya UKT yang harus dibayarkan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian masuknya lolosnya di jalur mandiri, maka biasanya adalah dapatnya UKT yang tinggi seperti itu. Jadi UKT 6 ke atas biasanya seperti itu. Jadi UKT-nya yang sini. Namun kalau misalnya lolosnya di jalur SNMPTN maupun jalur SBMPTN, maka nanti akan dilihat lagi sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua. Bisa kalau misalnya memang ekonominya kurang mampu, bisa dapat UKT yang 1 atau 2. Atau kalau misalnya memang standar-standar saja ya 3 atau 4. Nah, ini masih sangat terjangkau. Jadi seperti ini masih ada yang 1,8, 2,9, 5 juta dan sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran data UKT untuk Fakultas Kedokteran yang ada di Indonesia sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian nantinya jika ingin putra-putrinya mau masuk kedokteran. Nah, ini untuk yang di Indonesia Timur. Sekali lagi, kalau misalnya mandiri maka lihatnya yang kanan, kalau yang SNMPTN sama SBMPTN lihatnya adalah yang kiri sama yang tengah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ini juga yang membedakan antara jalur mandiri dan juga jalur SNMPTN dan juga SBMPTN. Kalau yang jalur SNMPTN dan juga SBMPTN, maka biasanya tanpa SPI. Nah, kalau yang mandiri, nah ini menggunakan SPI, Bapak Ibu sekalian. Jadi uang pangkal maksudnya ya. Jadi SPI ini dibayarkan satu kali saja,
Nah, kalau yang UKT ini dibayarkan setiap semester. Seperti itu. Ini yang membedakan. Jadi UKT ini dibayarkan setiap semester, kemudian setelah itu ini SPI ini dibayarkan sekali saja ketika di awal penerimaan, seperti itu. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini lihat, ini SPI minimal. Jadi biasanya ada kampus yang sudah menerapkan okay, SPI-nya 200 juta, seperti itu. Nah, ada juga kampus yang menerapkan okay, SPI-nya minimal 100 juta. Nah, artinya biasanya kalau SPI minimal ini, kalau misalnya memang nantinya Bapak-Ibu mengisinya 100 juta, maka juga akan kemungkinan kecil juga untuk masuk, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi memang ketika jalur mandiri ada dua variabel yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah nilai putra atau putri dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah SPI-nya yang nantinya Bapak Ibu isikan. Jadi ini dua variabel ini akan sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya memang nilainya putra putrinya cukup tinggi, maka SPI-nya nggak terlalu besar, nggak masalah. Nah, namun kalau misalnya nanti nilai putra atau putrinya apa namanya tidak terlalu tinggi, maka harus disokong dengan SPI yang lumayan besar seperti itu, sehingga nanti ada keseimbangan atau bisa mengangkat nilainya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah informasi mengenai sekolah seleksi masuk PTN jalur reguler dan juga jalur mandiri, terutama di biaya tadi. Nah, kemudian setelah itu yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah saat ini di PTN itu tidak hanya terdapat jalur reguler saja, namun juga ada jalur IUP. Nah, jalur IUP ini apa? Jalur IUP ini maksudnya adalah kelas internasional. Jadi nantinya ketika putra atau putri Bapak Ibu sekalian masuk ke kelas ini, maka bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu tidak menutup kemungkinan teman-temannya juga dari negara-negara lain. Seperti itu. Nah, bagaimana pola seleksinya kalau yang mau masuk IUPFK? Nah, ada dua Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah talent scouting, dan yang kedua adalah ujian tertulis dan juga interview. Namun talent scouting ini biasanya di UI. Jadi hanya ada di UI. Kalau ujian tertulis dan interview ini ada di yang lainnya atau mayoritas. Jadi selain nantinya putra atau putri Bapak Ibu sekalian harus mengikuti ujian tertulis, karena nantinya kelasnya adalah menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, maka disyaratkan juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Dengan nilai IELTS dan juga TOEFL. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya memang putra atau putrinya mau diarahkan mau masuk kelas internasional, enggak masalah. Nah, dipersiapkan IELTS dan TOEFL-nya dari sekarang. Seperti itu. Dan kalau tadi Bapak Ibu sekalian, kalau SBMPTN itu dibuka hanya sekali saja setahun. Nah, kalau yang ini dibukanya biasanya 2 sampai 3 gelombang, karena ini domainnya adalah kampus. Jadi bukan LTMPT. Kalau SBMPTN tadi terkoordinir secara nasional LTMPT. Nah, kalau untuk IUP ini sistem penerimaannya dikoordinir oleh kampus masing-masing. Sehingga biasanya ada 2 sampai 3 gelombang. Kalau sebelum pandemi dulu ada 3 gelombang, namun setelah pandemi ini hanya ada 2 gelombang. Nah, ini nggak tahu tahun depan apakah ada 2 gelombang atau 3 gelombang, mengingat pandemi ini sudah berangsur-angsur membaik. Seperti itu. Nah, ini adalah informasi Bapak-Ibu sekalian tentang IUP kedokteran. Jadi, ada 3 kampus yang membuka IUP kedokteran. Jadi, ada UI, UGM, dan juga UNER. Nah, ini adalah materi tesnya. Kemudian setelah itu, ini adalah biayanya. Seperti itu. Jadi kalau yang di UI uang pangkalnya ini sekitar 111, uang semesternya 51.700. Kemudian setelah itu di UGM tidak ada uang pangkalnya, uang semesternya ini. Kalau di UNER ini uang pangkalnya, uang semesternya ini. Nah, ini kuotanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik. Kalau di Fakultas Kedokteran PTN yang jalur reguler tadi untuk bisa masuk UI, tadi masih ingat Bapak Ibu sekalian keketatannya berapa? 1,7 ya. Nah, ini.
Jadi kalau di kelas internasional keketatannya 12,35%. Artinya jauh lebih longgar keketatannya di kelas internasional, Bapak-Ibu sekalian. Karena memang untuk masuk ke sini, satu, tentunya biayanya lebih mahal. Kemudian setelah itu yang kedua tadi, menggunakan bahasa Inggris. Sehingga kalau misalnya memang mau masuk kelas internasional, plusnya adalah keketatannya ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan FKPTN jalur reguler, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah itu ini materi tesnya. Jadi materi tesnya ini sebenarnya adalah mirip dengan UTBK, ada TPS dan juga ada yang TKA. Jadi kalau saya UI, nah ini ada Mathematics for Natural Science, Biologi, Fisik, Chemistry, Interview, dan MPI. Kemudian setelah itu kalau UGM ini adalah Academic English Proficiency Test. Kemudian setelah itu Gajah Mada Scholastic Test, Interview, MPI, dan juga SGT. Kemudian setelah itu TPA in English, Interview in English. Jadi ini yang perlu dikuasai putra atau putrinya Bapak-Ibu sekalian jika ingin masuk Fakultas Kedokteran jalur IUP. Nah, jadi itu tadi saya sudah menjelaskan tentang Fakultas Kedokteran jalur reguler. Kemudian setelah itu yang kedua adalah jalur IUP atau kelas internasional. Nah, selanjutnya saya ingin juga menjelaskan tentang pola seleksi masuk Fakultas Kedokteran perguruan tinggi swasta, Bapak-Ibu sekalian. Jadi seperti yang kita ketahui, PTS ini juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi ada PTS yang lebih baik daripada PTN. Nah, jadi tidak semuanya PTS itu grade-nya di bawah PTN. Nah, itu ada beberapa PTS ternyata yang akreditasinya juga sudah A, seperti itu ya sekalian. Nah, ini pola seleksinya yang pertama adalah PMDK. Nah, ini apa namanya sama dengan SNMPTN. Jadi berdasarkan rapor, berdasarkan portofolio calon mahasiswa, ada prestasi nasional dan juga saat ini yang seringkali ada juga ada jalur tahfidz. Nah, ini biasanya dibukanya mulai bulan Oktober sampai bulan Januari. Kemudian setelah itu yang mandiri, nah mandiri ini sama dengan UTBK, kalau yang PTN atau SBMPTN tadi. Jadi seleksinya berdasarkan tes akademik atau skolastik yang diadakan oleh pihak kampus. Dan juga biasanya beberapa universitas, apalagi di kondisi pandemi yang kemarin, Bapak-Ibu sekalian, nah ini nggak tahu apakah tahun depan berlaku atau tidak, nah itu tidak perlu tes lagi, cukup dengan melampirkan nilai UTBK. Seperti itu. Ini yang terjadi di era pandemi 2 tahun kebelakang ini, banyak PTS yang cukup melampirkan nilai UTBK saja sudah cukup. Nah, nggak tahu apakah di tahun depan 2022 atau 2023 dan seterusnya, apakah masih bisa menggunakan nilai UTBK. Namun yang jelas biasanya sebelum pandemi, pihak kampus mengadakan tes secara mandiri. Nah, biasanya Bapak-Ibu sekalian, untuk PTS ini, dibukanya beberapa gelombang ya. Jadi ada 2 sampai 3 gelombang pendaftaran seperti itu. Dan biasanya gelombang 1 ini sudah bisa diikuti di bulan-bulan akhir tahun ini antara Oktober sampai Desember. Nah, ini sudah bisa diikuti biasanya Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini beberapa data FKPTS yang akreditasinya A. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi ternyata PTS juga tidak kalah loh dengan PTN. Seperti itu akreditasinya juga banyak yang A seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa cek kalau misalnya memang di daerah Sumatera ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian saya kalau ini mayoritas ada di Jawa. Jadi di Tangerang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja dan juga kalau di Indonesia Timur ada di Makassar. Nah, ini yang memiliki akreditasi A untuk fakultas kedokterannya. Nah, karena kami juga dari Jawa Timur, nah ini kita juga tampilkan apa namanya akreditasinya kampus FK PTS yang ada di Jawa Timur. Mayoritas adalah B akreditasinya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana dengan biaya kuliahnya? Nah, ini kita juga tampilkan biaya kuliah sebagai gambaran saja Bapak-Ibu sekalian kalau nantinya ingin putra-putrinya mau masuk PTS. Nah, ini yang perlu disiapkan Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini uang pangkalnya, sekali lagi uang pangkal ini dibayarkan sekali saja. Kemudian setelah itu UKT,
Nah, UKT ini dibayarkan setiap semester. Ada juga yang uang pangkalnya itu kalau di PTS itu sistemnya dicicil mulai dari awal sampai akhir, itu ada juga. Jadi tidak langsung dibayarkan, misalnya 300 juta nggak dibayarkan di awal, tapi biasanya dicicil mulai semester 1 sampai dengan semester akhir, seperti itu. Nah, ini apa namanya untuk universitas yang lainnya. Jadi uang pangkalnya biasa ini adalah UKT-nya. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini uang pangkalnya ini rata-rata ya. Jadi biasanya sekali lagi ada uang pangkal minimum, jadi tidak harus pas 300 juta misalnya seperti itu. Jadi bisa jadi lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu tadi sudah memahami bagaimana sih pola seleksi masuk PTN dan juga PTS kedokteran, baik kalau yang PTN reguler maupun yang kelas internasional. Nah, Bapak Ibu banyak sudah memahami itu dulu sehingga bisa memiliki gambaran tentang bagaimana sistem penerimaan dan juga persaingannya nantinya ketika mendampingi putra-putrinya. Nah, kemudian setelah itu di slide ini saya ingin menjelaskan juga kenapa sih kira-kira kok banyak juga yang gagal masuk fakultas kedokteran seperti itu. Jadi penyebab yang pertama adalah ini. Jadi mengikuti seleksi masuk FK setelah ujian sekolah SMA. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya yang swasta itu sudah dibuka mulai saat ini biasanya, mulai semester gasal ini. Nah, kemudian setelah itu kalau yang IUP itu sudah dibuka mulai bulan Januari untuk gelombang 1. Nah, namun yang jadi masalah adalah biasanya putra-putri Bapak-Ibu sekalian baru fokus melakukan tes itu setelah ujian sekolah. Jadi setelah ujian sekolah ini artinya apa? Di bulan Maret atau April. Jadi sudah mulai tesnya itu ya udah ketika UTBK dan juga nyoba-nyoba tes swastanya juga di bulan-bulan itu. Nah, ini juga masalah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya nggak apa-apa. Mulai aja dulu di bulan Oktober atau November ikut tes swasta dulu Bapak-Ibu sekalian. Jadi ikut tes swasta dulu sebagai apa tujuannya? Tujuannya adalah satu, untuk sebagai experience atau pengalaman tes. Seperti itu. Jadi kalau nantinya gagal juga nggak masalah karena ini experience saja seperti itu. Nah, kalau misalnya memang nanti diterima bisa jadikan cadangan seperti itu. Jadi perbanyak ikut tes. Jadi jangan cuma sekedar mengandalkan tes nanti dimulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kalau bisa mulai sekarang ikut aja tes-tes swasta yang sudah dibuka. Kemudian setelah itu terlalu memaksakan PTN favorit kedokteran. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa anak dan juga orang tua pokoknya anak saya harus FKUI. Nah, ini. Nah, ini kita lihat dulu kalau misalnya memang kemampuan putra-putrinya baik, nah maka tidak masalah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, indikatornya adalah ketika tryout di bulan Februari, nah ini sudah 700 ke atas, maka go on, pilihannya bisa UGM, bisa UI, bisa UNER, dan sebagainya. Namun kalau misalnya di bulan Februari atau Maret, tryout-nya masih 600 atau di bawah itu dan sebagainya, maka coba realistis ambil PTN yang peluang atau persentase kelulusannya lebih tinggi. Nah, gitu. Kemudian setelah itu ada juga tidak adanya pemahaman dan juga strategi pada jalur seleksi yang diikuti. Nah, tentunya tujuan webinar ini adalah meminimalisir poin nomor 3 ini Bapak Ibu sekalian. Jadi antara orang tua dan juga antara anak ini memiliki pemahaman dan juga memiliki bagaimana strategi untuk bisa masuk seleksi yang diikuti. Kemudian setelah itu yang keempat, tidak mengukur kemampuan dan juga terlalu percaya diri. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi seharusnya kalau misalnya memang mau masuk FK, sekali lagi FK ini adalah jurusan yang sangat favorit, oleh karena itu harus memiliki progres. Nah, memiliki progres tahunnya dari mana? Harus tryout Bapak Ibu sekalian putra-putrinya. Jadi satu bulan sekali itu harus tryout sehingga tahu progres belajarnya seperti apa, sehingga nanti kalau misalnya memang mau tujuannya adalah SBMPTN,
tahu nanti di bulan Februari atau awal Maret ini sampai mana, sehingga ketika memilih jurusan atau universitas, nah ini tahu kira-kira saya peluangnya lebih besar masuk mana. Kemudian saya yang terakhir adalah tidak ada persiapan yang matang sejak dini. Nah ini jadi ini juga apa namanya jadi perhatian, bahkan beberapa orang tua, nah ini sudah mempersiapkan Bapak Ibu sekalian ketika putra putrinya kelas 10 atau kelas 11, nah ini sudah ada kesepahaman antara anak dan juga orang tua, oke, papa atau mama ingin apa namanya kamu jadi dokter, anaknya juga oke, mas saya juga ingin apa namanya jadi dokter. Nah ini mulai kelas 10 dan juga 11 sudah dipersiapkan untuk tes masuknya, karena memang sadar bahwa tes masuknya ini butuh standarnya tinggi, kemudian setelah itu persaingannya ketat, nah maka dipersiapkan sejak dini. Jadi paling tidak kalau misalnya memang mau masuk kedokteran, persiapannya minimal harus mulai dari awal kelas 3. Seperti itu. Jadi kalau misalnya persiapannya sudah nanti baru dimulai bulan Februari atau Maret dan sebagainya, maka ini akan sangat berat Bapak Ibu sekalian. Namun tentunya tidak menutup kemungkinan. Namun ini sangat-sangat berat. Jadi kalau mau masuk fakultas kedokteran, persiapannya minimal di awal kelas 3 sudah mulai mempersiapkan. Nah, kemudian setelah itu ini saya juga memberikan tips dan juga strategi itu bagaimana sih nantinya bisa masuk fakultas kedokteran. Jadi yang pertama, yang seperti yang saya sampaikan tadi, persiapannya sejak dini. Jadi ini kalau bisa di kelas 10 atau 11 sudah melakukan persiapan, tapi kalau misalnya memang tidak bisa, maka di kelas 12 awal, seperti itu. Nah, ini apa yang perlu dipastikan? Yang pertama adalah memastikan bahwa putra atau putrinya ini memiliki keinginan untuk menjadi dokter, seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Yang seperti yang saya sampaikan di awal webinar tadi, jadi jangan sampai dipaksakan, karena nanti kalau misalnya memang dipaksakan, maka Bapak Ibu sendiri juga nanti akan yang menanggung akibatnya, kalau misalnya putra-putrinya putus di tengah jalan atau ada masalah dan sebagainya, seperti itu. Kemudian setelah itu mencari informasi tentang kuliah kedokteran. Jadi mulai kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 awal, nah ini sudah tahu nih kira-kira mau masuk fakultas kedokteran mana saja. Jadi misalnya sudah punya list, saya punya list 5 universitas yang mau saya tuju. Seperti itu. Jadi pilihan satunya ini, pilihan duanya ini, pilihan tiganya ini, pilihan empatnya ini, pilihan limanya ini. Dan juga jalur mana saja yang mau saya ikuti. Seperti itu. Oke, saya mau ikut SNMPTN. Memungkinkan nggak? Kayaknya nggak memungkinkan. Oke, berarti kalau kayak gitu persiapannya SBMPTN, Mandiri, dan juga IUP misalnya seperti itu. Nah, di mana saja? Nah, ini harus clear seperti itu. Kalau bisa di semester gasal kelas 12 ini sudah harus clear semuanya atau sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, menentukan target. Jadi menentukan target ini adalah tahu universitasnya apa, kemudian setelah itu jadwal seleksinya kapan. Oke, tadi sudah ditentukan universitasnya. Nah, universitasnya ini membuka jalurnya apa saja penerimaannya, kemudian seleksinya kapan, materi tesnya apa. Nah, ini sudah dipetakan sejak awal. Sehingga tahu, kalau misalnya kita mau membuat timeline belajar, putra-putrinya, nah ini sudah tahu. Oke, nanti di bulan Januari akan ada, atau bulan Februari akan ada tes IUP UGM. IUP UGM itu materinya ini, dan ini. Oke, nah ini oke. Jadi mulai bulan September atau bulan Oktober, saya sudah mempersiapkan belajar untuk IUP UGM. Ya. Misalnya seperti itu. Jadi tujuannya adalah nanti biar bisa membuat timeline belajarnya. Kemudian setelah itu sesuaikan dengan dukungan finansial orang tua. Nah, ini juga penting. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, tidak semuanya kuliah kedokteran itu mahal. Bisa jadi murah juga atau bisa jadi terjangkau. Nah, ini bisa disesuaikan dengan dukungan finansial orang tua. Kalau misalnya memang Bapak Ibu sekalian ingin biayanya lebih terjangkau, maka oke, anak diarahkan ke SNMPTN atau SBMPTN. Namun kalau misalnya memang Bapak Ibu sekalian siap secara dukungan finansial, oke, Mandiri tidak masalah atau IUP tidak masalah. Itu juga menjadi perhatian.
Kemudian setelah itu ini penting juga selaras antara anak dan juga orang tua. Ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi webinar. Jadi harus ada kesepahaman atau teamwork antara orang tua dan juga anak seperti itu. Jadi jangan dibebankan impian ini kepada anak saja. Namun orang tua juga harus mengambil porsi tugasnya sehingga bisa mensupport anaknya. Jadi sesuaikan dengan minat dan bakat anak, kemudian setelah itu komunikasi yang baik antara anak dan juga orang tua. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak semuanya orang ini harus jadi dokter ya. Jadi sukses ini tidak semuanya harus jadi dokter. Putra atau putri Bapak Ibu sekalian memiliki minat dan juga bakat masing-masing yang harus dipetakan dan juga harus didukung. Sehingga komunikasi yang baik antara anak dan juga orang tua ini sangat penting ketika nantinya mau menentukan universitas atau jurusan mana yang ditempuh. Oke, kemudian setelah itu ini yang menjadi perhatian juga bagi putra-putrinya, jadi perbanyak juga latihan soal. Jadi perbanyak latihan soal. Latihan soal apa yang perbanyak? Soal-soal tahun sebelumnya. Jadi kalau saya memang mau tesnya UTBK, maka belajar soal-soal UTBK tahun sebelumnya. Kalau misalnya memang tesnya adalah IUP UGM, maka belajar soal-soal tes IUP UGM tahun-tahun sebelumnya. Dan juga soal prediktif. Seperti itu. Jadi selain soal-soal sebelumnya, ada juga soal prediktif. Nah, ini dapatkan di mana? Nah, bisa kalau misalnya memang mau Bapak Ibu sekalian putra-putrinya belajar mandiri, bisa belajar atau bisa beli di toko buku, atau kalau misalnya memang ikut bimbel, nah ini biasanya pihak bimbel belajar akan menyediakan soal-soalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perbanyak tryout. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, minimal 1 bulan sekali harus ikut tryout. Seperti itu, sehingga tahu progres belajarnya seperti apa, apa saja yang perlu diimprove dan sebagainya. Nah, ini 1 bulan sekali ini harus ikut tryout. Jadi kalau bisa mulai dari kelas 12 awal atau kelas 10-11 sudah mulai juga tidak masalah. Kayak gitu. Nah, tryout apa yang dijalani? Yang pertama kalau misalnya memang tujuannya adalah PTN, ya tryout TBK dan juga mandiri PTN. Namun mandiri PTN ini biasanya kalau misalnya anak bisa mengerjakan UTBK, biasanya bisa juga mengerjakan mandiri PTN. Jadi soal UTBK ini grade-nya lebih susah dibandingkan dengan mandiri PTN, kecuali SIMA UI dan juga UTUL UGM. Nah ini biasanya UM UGM atau UTUL UGM dan juga SIMA UI. Nah ini soalnya agak lebih susah dibandingkan dengan UTBK. Kemudian selanjutnya adalah tryout TPS. Seperti itu. Jadi tryout TPS, kemudian setelah itu IUP dan juga sebagainya. Nah, kemudian setelah itu selain perbanyak ikut tryout, perbanyak ikut tes. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bisa di semester gasal ini sudah bisa ikut tes macam-macam. Tujuannya adalah mendapatkan experience saja. Kalau misalnya memang tidak lolos tidak masalah. Kemudian selanjutnya adalah ikuti IUP PTN gelombang 1 sebelum UTBK. Nah, ini juga bisa jadi experience dan juga bisa jadi semacam tes ombak. Kemampuan saya ini bisa nggak sih bersaing? Seperti itu kalau misalnya memang tujuannya UTBK. Kemampuan saya ini bisa nggak sih lolos? Kalau misalnya di PTS saja susah lolos, maka di PTN kemungkinan juga susah. Kan seperti itu. Nah, kalau misalnya memang di PTS saja bisa lolos, ternyata nilainya bagus, kemudian setelah itu peringkatnya bagus di PTS, maka oh ini menambah kepercayaan diri untuk bisa lolos di PTN. Nah, ini adalah strategi kalau misalnya memang mau lolos SNMPTN. Nah, ini SNMPTN ini tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, satu, peringkatnya kalau misalnya mau masuk ke kedokteran ini harus 3 besar. Kemudian setelah itu sekolahnya juga harus sekolah yang memang punya track record dalam meluluskan siswa SNMPTN ke kedokteran. Karena 2 variabel ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, jadi tidak hanya mengandalkan nilai dari putra-putri Bapak Ibu sekalian, namun juga mengandalkan nilai dari siswa nilai dari sekolah ini di mata universitas. Jadi masing-masing universitas ini memiliki koefisien sendiri terhadap sekolahnya.
Jadi kalau misalnya memang koefisiennya tinggi, maka kemungkinannya lolos juga tinggi. Namun kalau misalnya memang koefisien sekolahnya rendah, maka kemungkinan lolosnya juga rendah. Seperti itu. Nah, ini untuk strategi SBMPTN, penentuan pilihan kampus yang tepat, yang seperti yang saya sampaikan tadi, intinya di akreditasi dan juga di persen persaingan. Kemudian setelah itu prioritas pilihan 1 dan juga 2. Jadi kalau misalnya memang pilihan 1, bisa misalnya ambil di universitas yang ada di Jawa. Nah, pilihan keduanya nggak apa-apa, tetap kedokteran, namun ambil universitas yang ada di luar Jawa. Nah, itu seperti itu strateginya. Kemudian setelah itu strategi mandiri. Nah, ini juga penting. Mandiri ini porsinya 30%. Kalau misalnya memang nilai UTBK-nya tinggi, maka tidak perlu ikut tes lagi, cukup dengan menggunakan nilai UTBK-nya saja. Namun kalau misalnya memang nilai UTBK-nya tidak terlalu tinggi, seperti itu, maka kita sarankan untuk ikut tes lagi yang diadakan oleh pihak kampus. Dan juga yang penting juga adalah penentuan uang pangkal dan juga interview. Jadi selain tes ketika ujian mandiri, nah ini juga yang perlu dilatih adalah interviewnya, kemudian setelah itu penentuan uang pangkal ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena yang seperti yang saya sampaikan tadi ini akan menjadi semacam timbangan gitu. Kalau misalnya memang uang pangkalnya tinggi, maka kalau misalnya nilainya tinggi, maka uang pangkalnya standar-standarnya cukup. Namun kalau misalnya memang nilainya tidak terlalu tinggi, maka uang pangkalnya harus yang agak tinggi. Kemudian selanjutnya adalah ini strategi IUP. Yang pertama harus dipersiapkan jauh-jauh hari adalah siapkan TOEFL dan juga IELTS. Nanti menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya adalah ikuti IUP mulai gelombang 1. Jadi jangan ikut IUP di gelombang 2 atau 3. Kalau bisa mulainya gelombang 1. Kalau nggak lolos gelombang 1, baru ikut gelombang 2. Kalau nggak lolos gelombang 2, gelombang 3. Seperti itu. Jadi jangan baru ikut, baru nanti aja di gelombang 2 atau gelombang 3. Seperti itu. Nah, kalau bisa ikut mulai gelombang 1, nanti gelombang 1 ini kapan? Biasanya di bulan Februari. Nah, ini juga menjadi opsi yang menarik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, selain ada tadi FKPTN, kemudian setelah itu FKPTS. Nah, kalau misalnya memang mau masuk kedokteran, nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengarahkan putra-putrinya untuk kuliah ke luar negeri. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat kuliah di luar negeri itu selalu stigmanya adalah mahal, kemudian setelah itu ribet dan sebagainya, persaingan ketat. Namun ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi, ketika di luar negeri statusnya adalah mahasiswa internasional dan kampus itu sangat butuh untuk memiliki mahasiswa internasional sebagai akreditasi. Jadi sama dengan kampus di Indonesia akan sangat senang kalau misalnya kedatangan mahasiswa internasional seperti itu. Sehingga untuk seleksi penerimaannya juga biasanya lebih longgar dibandingkan dengan mahasiswa lokal untuk mahasiswa internasional ini seperti itu. Nah, asalkan tadi syarat bahasanya terpenuhi. Kemudian setelah itu, kalau misalnya di luar negeri, biasanya menggunakan jalur berkas. Begitu. Jadi jalur berkas ini apa maksudnya? Menggunakan nilai rata-rata ijazah. Jadi kalau misalnya memang mau ke luar negeri, ya sudah dipastikan nanti ketika ujian apa namanya sekolah yang nanti nilainya akan dicantumkan di nilai ijazah, nah itu dipastikan nilainya bagus seperti itu. Sehingga kalau misalnya memang mau ke luar negeri tidak perlu ikut tes UTBK, tidak perlu ikut tes yang lainnya dan sebagainya seperti itu. Dan juga beberapa universitas atau beberapa negara, Bapak Ibu sekalian, itu biayanya hampir sama dengan di Indonesia. Jadi misalnya kalau saya berikan contoh di Turki untuk fakultas kedokteran, nah itu biayanya hampir sama dengan apa namanya di Indonesia. Di China juga biayanya juga hampir sama dengan di Indonesia seperti itu. Bahkan kalau di Turki, nah ini kursnya sekarang di Turki lagi rendah, nah biaya hidupnya juga sangat terjangkau. Jadi sama dengan di Indonesia juga. Nah, ini menjadi opsi menarik kalau misalnya Bapak atau Ibu sekalian ingin putra-putrinya mau masuk FK, namun kayaknya kesulitan ya mau masuk PTN atau PTS di Indonesia, ya kan? Nggak apa-apa, bisa keluar.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesimpulannya. Jadi sekali lagi ada dua hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah anak ini harus mempersiapkan dan juga mengupgrade kemampuan diri dalam menghadapi ujian tes masuk universitas, dan juga orang tua tadi harus melakukan pemetaan dan bakat dan sebagainya, yang juga berfungsi sebagai partner konsultasi seperti itu. Jadi kalau misalnya bimbingan mungkin bisa diarahkan ke bimbel, atau siswa atau anak juga bisa belajar dengan teman-temannya atau belajar sendiri. Nah, orang tua harus punya peran sebagai partner konsultasi dan juga partner support secara moral dan juga finansial seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian tentang materi sharing kita pada sore atau pada siang hari ini. Namun terakhir saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi dari tadi kita sharing tentang masuk strategi masuk kedokteran, infotainment dan sebagainya. Nah, ini siapa sih yang sharing ini? Jadi kami ini dari Sang Juara School, Bapak Ibu sekalian. Jadi Sang Juara ini adalah bimbingan belajar dan juga konsultan pendidikan. Spesialisasinya adalah persiapan masuk kuliah, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi salah satu program kita adalah persiapan masuk untuk fakultas kedokteran, seperti itu. Nah, ini adalah keunggulan kami. Jadi kalau misalnya memang di kami ada kelas untuk persiapan masuk kedokteran, jadi itu tentunya di kami itu kelasnya kecil, hanya sekitar 4-6 siswa saja per kelas. Kemudian setelah itu nanti pengajarnya juga berpengalaman dan juga berkualitas. Kemudian setelah itu kalau misalnya memang nanti kelasnya offline, nah itu kita juga sediakan tempat tinggal juga kalau misalnya Bapak Ibu dari luar kota. Kemudian setelah itu, selain bimbingan belajar, kita juga yang utama juga mempersiapkan konsultasi dan juga strategi bagaimana sih anak ini bisa tembus nantinya di FK seperti itu. Yang satu materi berjangka prediktif, dan juga kami alhamdulillah sejak 2016 berpengalaman mengantarkan mahasiswa masuk fakultas kedokteran, dan juga ada program kami yang memiliki jaminan masuk fakultas kedokteran. Nah, ini adalah beberapa pengajar kami, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini ada Ibu Aini, kemudian setelah itu Pak Rohim, Bu Devinta, kemudian setelah itu ada Bu Falina. Nah, ini Bu Falina ini sebagai konsultan psikologi, kemudian setelah itu Ibu Lupani, Bu Maya, Bu Gagis, dan juga Pak Fajar. Nah, ini adalah beberapa tentor-tentor kami, pengajar-pengajar kami, dan juga masih banyak pengajar yang lainnya, ada sekitar 30-an pengajar yang ada di San Diego School. Nah, ini adalah profil beberapa alumni tahun 2021 kemarin. Ada yang diterima di UNER, di Perwijaya, ada di UGM dan sebagainya. Ada juga beberapa di swasta dan juga ada beberapa di luar negeri juga, Bapak-Ibu sekalian. Ada yang di China, kalau yang kedokteran. Nah, kemudian setelah itu kalau yang non-kedokteran, banyak juga yang di Turki. Nah, kemudian setelah itu, ini beberapa program kami. Jadi kalau misalnya memang mau program untuk yang awal, ada program kelas 10 dan juga 11. Kemudian setelah itu kalau untuk yang kelas 3, kita juga ada program spesialis untuk SMA kelas 3. Dan juga ini belajarnya di akhir pekan juga ada, jadi belajarnya cukup di Sabtu atau Minggunya saja. Kemudian setelah itu ini untuk yang gap year. Jadi ini yang gap year. Kemudian setelah itu ini program unggulan kami, yaitu program pelatihan kedokteran. Nah, ini nanti belajarnya mulai bulan Januari sampai Maret secara online. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan program karantina, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kurang lebih 1 bulan, mulai bulan Maret sampai bulan April. Nah, ini kita lakukan karantina, nanti siswanya diinapkan di hotel, kemudian setelah itu mulai pagi sampai malam. Nah, ini di drill untuk persiapan tes UTBK dan juga ujian mandiri, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kurang lebih selama 1 bulan untuk program karantinanya. Nah, selain yang tadi karantina, kita juga ada program intensif reguler. Jadi intensif reguler ini kurang lebih 1 bulan sebelum tes UTBK atau juga setelah ujian sekolah selesai, seperti itu. Nah, ini
belajarnya tentang karantina kalau yang intensif pas kedokteran. Kemudian setelah itu selanjutnya ada mandiri kedokteran. Jadi ini mandiri kedokteran bagi yang ingin mempersiapkan putra atau putrinya ujian mandiri seperti itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian sekilas tentang profil kami sebagai bahan perkenalan Bapak Ibu sekalian. Barangkali setelah ini kita buka sesi diskusi atau tanya jawab yang nantinya Bapak Ibu sekalian bisa saling tanya atau berdiskusi atau sharing juga boleh tentang keinginan dan juga bagaimana sih kiat-kiat untuk mendampingi putra-putrinya bisa masuk. Oke, baik, saya kembalikan ke Kak Moderator, Kak Deva, silakan Kak. Terima kasih Mas Falah, terima kasih sharingnya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi, tanya jawab saja dari Bapak Ibu atau kakak-kakak yang ada di sini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan begitu. Silakan mau langsung open mic, ngobrol secara langsung atau mau disampaikan via chat juga boleh. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Wah, sudah cukup jelas ini ya sepertinya yang dijelaskan tadi. Oh ya, silakan ada yang ingin bertanya. Kak Nabila. Oh, bukan. Oke. Untuk yang lain mungkin? Sudah cukup jelas ya sepertinya apa yang dijelaskan oleh Mas Falah ini tadi memang terkait kedokteran, mulai dari keketatan, kemudian nilai, begitu ya, passing grade, kemudian juga ada cara-cara masuknya ya, baik dari SBMPTN, SNMPTN, kemudian ada yang jalur mandiri juga, gitu ya. Oh ya, Ibu Siane, silakan Ibu kalau ingin bertanya. Tanya apa? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Terima kasih kami sudah bergabung di sini. Dan saya orang Yogyakarta. Bagaimana caranya kalau kita mau masuk UMPTN? Anak saya kelas SMA kelas 2. Kan ini kita di Jogja ya. Kalau Bapak apa ada cabang di Yogyakarta? Terima kasih. Baik, ini yang ditanyakan tentang program kami, begitu Ibu? Atau bagaimana? Ya, program kami, terus kami mau ikut bagaimana caranya. Terima kasih. Baik. Jadi kalau di luar kota, putra atau putrinya masih kelas 11, nah ini ya, pilihannya ada dua. Yang pertama bisa ikut kelas online terlebih dahulu. Kelas online ini bukan seperti kelas online yang banyak siswanya. Kelas online ini tetap siswanya 4-6 siswa saja. Dilakukan dengan Zoom meeting. Jadi belajarnya setiap hari Bapak Ibu sekalian mulai Senin sampai Jumat seperti itu. Nah, itu nanti bisa jadi opsi. Kemudian satu yang kedua, putra atau putrinya Ibu bisa ikut program yang Platinum Camp tadi. Jadi Platinum Camp ini yang menginap selama 1 bulan. Nah, ini di Surabaya. Nah, ini kita sudah sediakan tempat tinggalnya, kita sudah sediakan makanannya, kita sudah sediakan semuanya all in. Jadi siswa tinggal datang belajar saja selama 1 bulan seperti itu. Jadi ada dua opsi itu, Ibu, jika memang mau bergabung bersama kami. Jadi bisa kelas online dulu, kemudian satu nanti mendekati ujian UTBK, nah ini bisa ikut program karantina seperti itu. Terus program karantina kira-kira kapan ya? Ya, kalau program karantina itu di bulan Maret, Ibu. Jadi di bulan Maret karena putra atau putrinya ini masih kelas 11, maka ikutnya di tahun 2023, Ibu. Namun ya, tentunya sekali lagi, kalau misalnya memang mau masuk kedokteran, tadi kami sarankan belajarnya ini mulai awal kelas 12 minimal. Jadi jangan mepet-mepet. Nah, ini program karantina pun ini kita desain
Nah, ini mulainya di bulan Januari itu sudah sangat intensif sekali. Mulai Januari itu kita sudah drill dengan teori dan juga latihan soal yang intensif. Kelasnya masih online. Kemudian setelah itu kekurangannya kita akan tempuh di bulan Maret itu dengan program karantina seperti itu. Oh ya, terima kasih infonya. Saya nanti tolong dihubungi lagi ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin didiskusikan terkait dengan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Ibu. Dari Surabaya dengan mamanya Cindy. Saya mau tanya, maaf ini tadi saya terlambat ikutnya nih. Jadi saya terlambat, nggak tahu cara-caranya atau apa yang harus dilakukan pada saat SBMPTN loh, supaya tembus ke SBMPTN itu caranya bagaimana loh untuk anak saya. Oke, saya terlambat, maaf ini tadi saya terlambat. Ya. Baik, Ibu. Yang harus dilakukan itu apa gitu loh Bapak. Maksud saya, terima kasih Bapak. Baik, kalau yang boleh tahu, mohon maaf, jadi Bu siapa, Bu? Halo? Ini halo? Mama ya. Cindy. Dengan Mama Cindy. Oh, iya. baik, dengan mamanya Cindy. Oke, baik. Ini rencananya Cindy mau masuk mana, Bu? Dan sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 12. Rencananya sih, ini di UNER sini. Oke, baik. Ya, jadi kalau misalnya memang apa namanya mau kuliahnya di UNER, kemudian status sekarang kelas 12, yang pertama yang perlu apa namanya saya sarankan adalah Cindy ini harus tahu dulu Ibu passing grade-nya UNER berapa, kemudian setelah itu ketepatannya berapa. Nah, ini harus segera tahu seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Cindy ini juga harus mempersiapkan belajarnya mulai dari saat ini seperti itu. Jadi mulai dari saat ini harus dipersiapkan. Kemudian setelah itu kalau bisa memang ikut bimbel silakan, tapi kalau misalnya memang mau bisa cukup dengan belajar mandiri juga silakan, namun harus belajarnya mulai dari sekarang dan tryout-nya harus dilaksanakan setiap bulan itu. Jadi kalau misalnya memang mau ikut bimbel, maka pastinya biasanya bimbel akan menjalankan tryout setiap bulan. Namun kalau misalnya memang belajarnya mandiri, nah Cindy bisa ikut tryout bulanan yang diadakan oleh banyak sekarang yang mengadakan tryout secara apa namanya secara online bulan, seperti itu. Ya, betul Ibu. Kemudian satu yang kedua, kalau misalnya memang mau masuk UNER Ibu, nah ini nanti bisa ikut IUP dulu Ibu di bulan Januari atau Februari. Nah, itu di bulan Februari itu ada pendaftaran kelas internasional. Nah, ini nanti tesnya di bulan Februari, pendaftarannya biasanya dimulai di bulan Januari sudah bisa mendaftar. Gitu. Betul. Jadi, itu yang kelas internasional ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi yang kalau misalnya memang mau masuk UNER, jalurnya ada tadi kelas internasional dan juga yang kelas reguler. Nah, kelas internasional ini misalnya apa namanya diikuti saja Ibu, enggak masalah. Jadi misalnya diterima, maka syukur. Namun kalau misalnya memang belum diterima, nah ini sebagai experience saja bagi sini seperti itu. Sehingga nanti ketika UTBK dia sudah punya pengalaman seperti itu. Dan juga tentunya kalau misalnya memang mau masuk UNER, nah ini UNER ini memang menjadi favorit di Jawa Timur Ibu. Jadi harus punya cadangannya seperti itu. Jadi harus punya cadangannya. Kalau misalnya memang apa namanya mau cadangannya ini bisa PTN nomor 2, ini kalau misalnya pilihan duanya bisa PTN di luar Pulau Jawa atau juga PTS. Nah, kalau misalnya memang PTS maka bisa juga mulai tes-tesnya dimulai bulan nanti Desember, Januari itu sudah banyak yang buka itu. Jadi kalau di Surabaya itu ada Hang Tuah mungkin yang apa namanya lumayan favorit juga kalau misalnya mau veteran. Nah, itu juga nggak apa-apa, diikuti saja tesnya. Jadi sekali lagi, tesnya ini diikuti, kalau misalnya memang lolos, maka ini menjadi poin kepercayaan diri bagi Cindy bahwa saya bisa lolos seleksi ini. Namun kalau misalnya memang masih belum lolos, nah ini dapat apa yang tidak dapat pengalamannya nanti sebelum Cindy bisa ikut UTBK atau SBMPTN. Seperti itu. Jadi yang PTS ini rencananya Desember ya Pak ya?
Kalau yang PTS ya, ini? Jadi kalau PTS itu mulainya biasanya kalau orang tua itu mulai di akhir tahun ini. Oh gitu ya Bapak. Ya. Iya. Jadi PTS kalau di Surabaya kan mulainya di akhir tahun Desember atau bulan Januari itu sudah buka semuanya. Biasanya kalau yang di UNER tadi, nggak apa-apa ikut yang IUP saja yang gelombang satu itu di bulan Februari. Nah, biasanya itu nanti di bulan April itu baru tes sertifikat. Iya. Terima kasih informasinya Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Ada pertanyaan melalui kolom chat ini, Mas Falah. Saya bacakan pertanyaannya ya. Ini dari Bapak Deni ya. Baik nih. Perkenalkan, saya Deni di Bekasi. Ada dua pertanyaan ini dari Bapak Deni. Yang pertama, rencananya anak saya ingin daftar pilihan satu ke Fakultas Kedokteran UNPAD. Mohon bimbingannya untuk pilihan keduanya, baik PTN maupun PTS. Pertanyaan yang kedua, jika saat ini anak saya kelas 10, program bimbingan kuliah kedokteran online di Sang Juara, ada apa saja programnya ya? Terima kasih. Silakan Mas Falah. Baik, jadi ini saya jawab yang nomor satu dulu, nanti di poin nomor duanya nanti bisa dibantu Kak Deva ya. Oke, baik. Jadi untuk pilihannya Bapak, jadi baik yang pilihan keduanya PTN maupun PTS, jadi sebenarnya seperti ini Bapak formulanya. Jadi kalau misalnya nanti putra atau putrinya, nah ini sudah kelas 12, kemudian setelah itu apa namanya sudah menentukan misalnya di awal kelas 12 itu harus ditentukan terlebih dahulu Bapak. Kira-kira yang mau dituju itu mana saja. Jadi tulis saja 5 universitas atau lebih enggak masalah. Jadi 5 universitas atau lebih yang mau dituju, yang ada fakultas kedokterannya yang mana saja. Misalnya oke, pilihan satunya UNPAD, pilihan keduanya misalnya mau mana ya, pilihan keduanya UNS misalnya, seperti itu. Oke, pilihan ketiganya di Bali, Udayana. Nah, pilihan keempatnya misalnya di Sumatera, seperti itu. Nah, pilihan kelimanya misalnya, atau 5 dan 6-nya di PTS, seperti itu. Nah, itu enggak masalah. Jadi, di list terlebih dahulu di awal kelas 12, Bapak. Kemudian selanjutnya, maka yang harus dilakukan adalah putra-putrinya ini belajar mempersiapkan. Jadi, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah di list, tujuannya adalah tahu ini tesnya kapan saja, jalur penerimaannya apa saja, materi tesnya apa saja. Jadi, misalnya FK4 ini buka penerimaannya apa saja? Apakah cuma sekedar SBMPTN, SNMPTN saja dan juga mandiri, atau ada IUP-nya juga? Nah, ini perlu dicari. Nah, ini semuanya harus didetailkan di awal kelas 12. Kemudian selanjutnya setelah berjalan, kemudian setelah itu putra atau putrinya ini ikut tryout. Nah, sebelum UTBK, Bapak Ibu atau Bapak Deni, mohon maaf maksudnya Pak Deni, nah ini sebelum UTBK di bulan Februari. Nah, ini bulan Februari adalah penentuannya. Yang cocok ini masuk mana? Nah, base-nya apa? Base-nya adalah nilai tryout-nya. Jadi kalau nilai tryout-nya misalnya sudah 700 ke atas di bulan Februari, oke, okay, go ahead. Pilihan satunya bisa UI, bisa UNPAD, bisa UGM, bisa UNER. Nah, seperti itu, silakan. Namun kalau misalnya di bulan Februari tahun 2000 sekian, ini kalau misalnya putra atau putrinya masih kelas 10 berarti tahun 2024 seperti itu, Februari tahun 2024 ternyata nilainya masih di bawah 600, maka pilihan satunya akan sangat berat Bapak kalau misalnya ke FK. Pilihan satunya harus ke luar Jawa, amannya kalau mau masuk SBMPTN, seperti itu. Nah, kurang lebih itu Bapak. Silakan jika ada yang ditanyakan lagi. Sekarang Kak Deva untuk nomor 2. Baik. Ya. Terkait pertanyaan nomor 2 ya Bapak, program apa kalau saat ini masih
kelas 10 begitu. Nah, memang di sang juara ini ada Bapak, karena memang kami juga tahu dan kami sudah disebutkan oleh Mas Wala tadi juga bahwa kalau mau masuk jurusan kedokteran sebisa mungkin dipersiapkan juga dari awal. Jadi kami ada program kedokteran untuk kelas 10 ya, baik untuk kelas 10 atau kelas 11. Nah, itu kami ada program kedokteran kelas 10 dan 11 itu seharusnya memang dimulai sejak semester 1, Bapak. Jadi dimulai sejak bulan Agustus kemarin. Tapi memang kalau dirasa Pak Deni saat ini ingin mendaftarkan Ananda, masih bisa, nanti kami bisa berikan Bapak untuk programnya. Jadi program ini ada pilihan paket satu siswa per kelas, jadi yang suka, mungkin Ananda suka belajar privat, begitu, itu juga nanti akan lebih perhatian ini, pengajar, karena perhatian hanya dengan satu siswa, begitu, jadi bisa lebih intens juga belajarnya. Itu ada paket satu siswa per kelas, kemudian ada paket juga yang 4 siswa per kelas, Bapak. Nah, tapi memang kalau untuk saat ini, karena seharusnya dimulainya bulan Agustus, kalau Bapak Deni berencana mendaftarkan Ananda, nanti bisa saya berikan penawaran khususnya untuk Pak Deni, begitu. Nah, ini Pak Deni nanti mungkin bisa kami kontak ya melalui WhatsApp sebelumnya, Pak Deni. Sudah gabung di grup ya Pak Deni, mungkin nanti saya hubungi Pak Deni sebelumnya, apakah gabung di grup? Saya tunggu jawabannya Pak Deni nanti, jadi bisa saya hubungi terkait ini, penjelasan program kelas 10 lebih lanjutnya melalui WhatsApp, begitu ya Pak? Ya, untuk baik, Pak. Oh ya, baik Pak Deni. Untuk Bapak Ibu yang lain juga, misal ada konsultasi terkait program apa yang ingin, program apa yang cocok atau ingin mendaftarkan putra-putrinya, nanti bisa konsultasi ke nomor admin kami ya. Jadi nanti bisa saya share di grup juga. Jadi nanti biasanya admin akan, yang dari kemarin share link Zoom itu admin, jadi bisa disampaikan pertanyaannya atau mau tanya terkait konsultasi program apa ya Mbak yang cocok gitu untuk putra-putri saya ini, nanti bisa ditanyakan melalui admin di situ. Kami akan sediakan nih program untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya berencana mau masuk ke dokteran gitu. Oke. Terima kasih Pak Deni pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Nabila ini. Pertanyaannya adalah, saya gap year dan ingin mengikuti UTBK lagi tahun depan. Program apa yang harus saya ikuti dan jika lo online, apakah ada perbedaan dengan adik-adik yang ikut kelas tahun ini? Terima kasih. Ini saya yang jawab lagi atau dari Mas Wala? Oke, baik. Untuk Kak Nabila ini bertanya tentang program lagi ya Kak. Betul Kak, kalau gap year kami juga ada program khusus. Jadi memang kami punya formula ya di tiap-tiap kondisi gitu. Nah, untuk yang kelas 10 bagaimana, untuk yang kelas 11 bagaimana, untuk yang kelas 12 bagaimana, dan untuk Kak Nabila nih yang gap year, kita juga punya kelas khusus untuk alumni atau gap year. Nah, memang ini nanti bisa online Kak, kalau Kak Nabila mau ikut, kami di Surabaya kan, Kak Nabila mungkin tidak di Surabaya, Kak Nabila bisa ikut program yang online. Kemudian ada perbedaan dengan adik-adik yang ikut kelas. Iya, jadi kalau yang dimaksud adalah perbedaan dengan yang kelas 12, itu memang ada perbedaan, Kak. Jadi untuk kelas alumni ini, kelasnya akan berlangsung Senin sampai Jumat, dan itu 3 sesi sehari. Jadi Senin itu mulai dari pagi sampai sore, seperti kakak sekolah dulu nih. Jadi kami rasa itu akan lebih mantap juga. Nah, karena kan kakak yang alumni atau gap year ini memang saat ini fokusnya belajar ya untuk SBMPTN. Jadi kami berikan program untuk alumni atau gap year ini adalah program yang full. Senin sampai Jumat mereka belajar dan itu dari pagi, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu belajar dengan kami. Nah, ini program ini akan dimulai bulan Januari ini Kak untuk yang gelombang 2. Jadi Kak Nabila silakan kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa ke admin ya. Nah, ini juga ada pilihan sama nih. Pilihannya satu siswa per kelas atau Kak Nabila suka nih yang bareng-bareng sama teman-temannya. Jadi di program alumni juga ada pilihan satu kelas dan atau yang 5 siswa per kelas. Maaf. Nah, itu. Bisa ditanyakan lebih lanjut ke admin ya Kak Nabila. Nanti bisa saya kasih infonya lebih lengkap di WhatsApp. Nah,
untuk Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian di sini, sebelumnya saya jelaskan juga, jadi di Sang Juara ini ada pilihan biasanya memang untuk paket belajar. Jadi selain pilihan paket kelas kecil ya, sebenarnya kami juga menyediakan paket kelas kecil, hanya 5-8 orang per kelas. Selain itu kami juga menyediakan program yang privat, satu siswa per kelas. Jadi misal dari Bapak Ibu merasa putra-putrinya memang ingin lebih diperhatikan lagi, seperti itu, ingin lebih enak privat, Mbak. Nah, itu kami ada. Jadi silakan ya kalau memang ada kendala ingin konsultasi terkait programnya gitu. Terima kasih Kak Nabila ya pertanyaannya. Selanjutnya dari Ibu atau Kakak ini ya, dari Eka ya. Ingin menanyakan tentang program eksklusif dan platinum kedokteran. Oke. Ini memang tadi sebenarnya sedikit sudah disinggung ya untuk program eksklusif dan platinum kedokteran oleh Mas Falah di akhir sesi. Mungkin tertinggal juga ya. Nah, untuk Kak Eka ya, saya panggilnya Kak Eka aja. Nah, ini program eksklusif dan platinum kedokteran memang ada bedanya ya. Kalau program eksklusif memang program khusus alumni begitu ya. Nah, itu untuk gelombang kedua kan dimulai bulan Januari. Kalau memang belum alumni, belum lulus ya belum lulus tahun 2021 ini memang tidak bisa mengikuti program eksklusif. Karena kelas itu akan dimulai Senin sampai Jumat. Kalau saat ini masih kelas 3, nah itu tidak bisa mengikuti program eksklusif. Nah, kalau memang mau ikut kelas 12 bisa pilih ke platinum kedokteran begitu. Platinum kedokteran memang dimulai bulan Januari juga belajarnya, tapi itu online dulu gitu. Nah, perbedaannya lagi apa dari eksklusif dan platinum kedokteran ini? Memang kalau eksklusif adalah tidak ada karantinanya nanti begitu. Jadi full hanya belajarnya di kantor Sang Juara School kalau offline begitu. Kalau online juga bisa begitu. Nah, kalau eksklusif kedokteran ini jadi Senin sampai Jumat hanya datang pulang begitu, tapi memang kita berikan fasilitas satu bulan gratis untuk asrama begitu ya. Nah, kalau untuk program Platinum Camp memang yang membedakan adalah nanti di bulan April, sekitar bulan April kita ada bimbingan intensif begitu ya. Mereka teman-teman adik-adik akan dikarantina begitu di hotel bersama kami, jadi 24 jam sama kami. Jadi belajarnya juga dari pagi sampai malam sama kami di situ. Nah, begitu. Tapi memang untuk program Platinum Camp ini bisa untuk alumni, bisa untuk kelas 12 kalau program Platinum Camp itu. Jadi bulan Januari dimulainya online dulu sampai bulan Maret, baru nanti karantina offline bertemu di Surabaya itu bulan April, sekitar bulan April. Nah, kalau eksklusif tadi catatannya, harus sudah alumni dulu. Kalau memang Kak Eka nih, Kak Eka sudah alumni atau belum nih? Kalau sudah alumni memang bisa pilih antara salah satunya. Tapi kalau belum alumni memang pilihnya program platinum kedokteran. Gitu ya, Kak. Terima kasih pertanyaannya, Kak Eka. Oke, belum ada pertanyaan yang lain lagi ya. Yuk, apakah ada pertanyaan yang lain lagi sebelum kita akhiri nih? Nggak kerasa sudah hampir 2 jam bersama. Silakan Bapak Ibu sekalian jika ingin berkonsultasi terkait dengan tadi informasi atau strategi masuk ke dokteran atau tanya program. Kalau tanya program nanti akan dijawab oleh Kak Dilva langsung. Ya, mungkin sering saya ingatkan lagi ya, mungkin di sini masih tidak konsultasi terkait program, nggak apa-apa. Kalau mau konsultasi lebih lanjut, ingin disampaikan bagaimana permintaannya, requestnya, bisa melalui WhatsApp, kita nanti bisa sediakan. Jadi program-program kami juga bisa nanti menyesuaikan dari Bapak dan Ibu ingin saya, putri saya begini, begitu. Nah, itu nanti bisa kami berikan program khusus untuk Bapak dan Ibu. Silahkan disampaikan dulu, konsultasi dulu dengan kami. Jadi kami terbuka, tidak hanya, misal ini program yang kami sediakan, begitu, nanti bisa kami berikan, gitu ya Bapak Ibu. Silahkan di WhatsApp kami ya. Nanti saya umumkan di grup, Bapak Ibu yang gabung di grup di sini, nanti saya chat di grup, silahkan kalau mau ada konsultasi lebih lanjut. Kalau belum ada pertanyaan lagi yang masuk, sambil menunggu, silahkan Bapak Ibu mungkin sedang mengetik juga. Saya mau share informasi terkait webinar dari Sang Juara School. Terkait webinar dari Sang Juara School di minggu depan. Jadi kami selain ada webinar hari ini,
kami akan ada webinar-webinar lainnya. Dan juga tidak hanya di minggu depan, jadi tunggu saja, stay tune terus. Saya share dulu untuk yang minggu depan ini. Kami ada webinar sharing mahasiswa, sukses masuk kedokteran lewat SNMPTN. Nah, ini kita akan mengundang mahasiswa kedokteran dari Universitas Airlangga. Ini hari Jumat 19 November 2021, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ya. Ini sharingnya melalui Zoom dan gratis. Silahkan Bapak-Ibu yang mau hadir, kemudian mengajak putra-putrinya, silahkan juga. Kita rame-rame nanti kita dapat sharing dari Kak Lutfiana Rofhani Susanti nih. Gimana nih caranya sukses masuk SNMPTN gitu ya. Masuknya jurusan kedokteran juga. Ini hari Jumat, kami ada webinar itu Jumat sore ya Bapak-Ibu. Nanti bisa saya share lagi infonya juga di grup. Kemudian selanjutnya di hari Sabtunya kami ada webinar lagi. Kalau ini webinar tentang kuliah di luar negeri nih. Jadi bersama Singapura kita akan ada webinar nih. Dengan Kak Valentina Kurniasari ini dari Global Amity Institute Singapura. Nah, ini buat Bapak Ibu juga yang mungkin ingin ada pandangan nih, mungkin putra-putrinya mau belajar ke luar negeri, boleh ikut nih di sini. Akan ada info-info gimana nih belajar di Singapura, dan ada info terkait scholarship juga nih, beasiswa sampai 50% gitu. Ini hari Sabtu webinarnya, sama seperti hari ini ya, hari Sabtu, tanggal 20 November, jamnya jam 10 waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi ini, mohon maaf, sepertinya kalau yang ini 10.30 ya, Mas Hal? Ya, betul. Baik. Oh ya, jadi ini ada revisi Bapak-Ibu untuk yang Singapura, ini pukul 10.30. Nanti akan saya share juga infonya di grup ya, bisa gabung ke grup webinarnya untuk mendapatkan link Zoom-nya. Jadi kami akan ada webinar di hari Jumat dan Sabtu gitu. Baik, Bapak-Ibu, nanti bisa dicatat, semoga ada waktu luang untuk bisa ikut lagi. Boleh diajak putra-putrinya, boleh diajak saudaranya, kerabatnya, semuanya boleh diajak. Silahkan. Oke. Apakah ada pertanyaan masuk melalui chat? Oh ya, ada pertanyaan lagi dari Kak Reva ini. Saya Reva, kelas 11. Mohon maaf apabila ingin masuk jurusan farmasi, sekiranya nanti ikut Platinum Camp Kedokteran atau Saintek ya, Kak? Oh, baik, Kak Reva. Ini tanya terkait program lagi ya. Kalau maunya masuk jurusan farmasi, memang kalau dari kami sarannya tetap ikut Platinum Camp Kedokteran. Jadi memang Platinum Camp Kedokteran ini kan didesain lebih fokus juga ya belajarnya, lebih banyak sesi belajarnya begitu dibanding Platinum Camp Saintek, sehingga apalagi farmasi ini grade-gradenya memang hampir sama gitu, sama-sama kesehatan gitu. Nah, itu jadi bisa pilih memang program Platinum Camp Kedokteran, Kak, kalau untuk farmasi gitu ya. Jadi kalau Saintek memang kami sarannya adalah benar-benar untuk yang jurusannya teknik. Nah, kalau jurusannya kesehatan gitu, nah itu kami sarannya tetap ikut program Platinum Camp Kedokteran. Begitu, Kak Reva. Oke. Semoga menjawab ya, Kak Reva. Silakan kalau mau konsultasi lebih lanjut, Kak Reva, ke kami. Kalau bisa dipersiapkan dari sekarang juga. Kami tadi ada program untuk kelas 11 ya. Jadi nanti kelas 12 bisa ikut Platinum Camp juga. Oke. Silakan pertanyaan yang lain. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Saya tunggu ya. 2 menit lagi mungkin sampai 11.40. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan siang ini. Kita bisa ketemu lain waktu. Minggu depan yang pasti di program webinar lagi. Begitu. Atau Bapak Ibu teman-teman mau chat di WhatsApp masih gratis, kalau chat di WhatsApp mau konsultasi lebih lanjut silahkan. Saya tunggu ya, masih 11.40. Baik. Untuk dari Mas Walah, apakah ada tambahan lagi Mas sebelum juga kita akhiri sesi siang ini? Ya, cukup. Mungkin ini juga Bapak Ibu sekalian, jika memang ingin berkonsultasi secara personal, nah ini bisa dibantu Kak Deva untuk share apa namanya linknya kayak gitu. Baik. Nah, nanti bisa mengisi link yang nanti diisi atau di share
oleh Kak Deva. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa kami agendakan untuk melakukan konsultasi secara personal. Jadi nanti antara kami dan juga Bapak Ibu sekalian atau juga dengan putra-putrinya seperti itu, sehingga nanti kita bisa memberikan gambaran seperti tadi pinginnya mau masuk mana saja selain FK 4, pilihan keduanya apa saja. Nah, kalau saya memang bingung masih yang terkait dengan hal tersebut, nah ini bisa diagendakan untuk melakukan konsultasi secara personal seperti itu. Atau kalau misalnya memang ada yang tadi di webinar pada siang ini masih belum jelas atau ingin tanya dengan detailnya, nah ini juga bisa diagendakan untuk sesi konsultasi secara personal, dan juga ini free Bapak Ibu sekalian. Jadi sesi konsultasi secara personal ini free, jadi Bapak Ibu sekalian tinggal isi saja di link sanjoroschool.com/konsultasi. Nah, ini kemudian setelah itu memilih konsultasi gratis. Nah, namun sebelumnya alangkah baiknya kalau sebelum melakukan sesi konsultasi gratis, putra atau putrinya juga diberikan atau diminta untuk mengisi link yang tadi, nah ini, placement test atau trial gratis, sehingga saat konsultasi kami sudah tahu kemampuan putra atau putrinya seberapa, dan juga kami nanti bisa memberikan saran dan juga masukan bagaimana sih strateginya untuk bisa tembus di fakultas kedokteran atau mungkin jurusan yang lain. Baik, nah itu memang selain konsultasi melalui WhatsApp, bisa nanti konsultasi lebih lanjut via Zoom, dan itu personal ya, jadi Bapak Ibu kemudian dengan putra putrinya saja bisa gitu. Silahkan linknya di www.sangjuaraschool.com/konsultasi. Nanti saya share juga di grup, jangan khawatir. Oke. Sudah 11.40, sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Saya rasa sudah cukup jelas, berarti sesi pagi sampai siang ini. Saya mewakili Sang Juara School, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi webinar selanjutnya. Jangan lupa sesi webinar hari Jumat dan Sabtu minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu. Sehat selalu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.